idea sebenarnya adalah berdasarkan demografi kita. Pertama, di Selangor ni, untuk makluman, kita ada 6 juta penduduk. Daripada 6 juta ini, belia yang berumur antara 15 hingga 40, kita ada 2.9 juta. Bermaknanya, hampir 50% ni adalah belia penentu masa depan. Daripada 2.9 juta ini, hanya 150 ribu yang duduk dalam persatuan. Jadi, itu daripada aspek demografi belia. Begitu juga dengan sukan. Sukan ini kita tengok tak semua orang boleh main dalam kelab. Tak semua orang duduk dalam M3, M4 dalam liga-liga yang ada ni. Jadi, kita merasakan bahawa kita faham daripada demografi tadi bahawa 2 juta lebih ni adalah belia-belia yang bebas, yang belia millennium, yang berpandu pada yang main game saja yang ni. Jadi tidak semua orang akan duduk dalam mainstream, apa dalam persatuan-persatuan. Di situlah timbulnya idea bahawa memandangkan kita dapati tak semua main bola wakil kelab, tak semua dapat main wakil sekolah, tak semua main. Idea adalah kita nak cari budak-budak kampung yang tidak bermain dalam pasukan yang rasmi ni, tapi kita bagi peluang pada dia. Kita nak adik-adik kita ni merasakan bahawa dia walaupun dia main kaki ayam, dia boleh datang sebagai pasukan. Jadi mesej kita dalam Piala Budak Kampung ni adalah mesej kita kepada adik-adik kita bahawa walaupun dia tidak bermain di peringkat sekolah ataupun daerah ataupun kebangsaan, dia ada peluang bermain dalam game yang dianjurkan oleh kerajaan ni. Setakat ini kita dah buka untuk kita iklankan semua. Dan selepas kita buka iklan, kita terima banyak permintaan. Kita ada lebih kurang 200 lebih permintaan daripada pasukan. Cuma oleh kerana syaratnya adalah tidak bermain di peringkat daerah, mereka yang tidak berpulang ke sekolah. Jadi bila kita tapis itu, kita ada dalam 100 pasukan yang kita kena pasti yang boleh bermain dalam liga kita ini. Jadi persiapan kita alhamdulillah, pasukan kita telah turun melihat tapak-tapak lokasi dan berbagai. Dan insyaAllah kita bersedialah untuk nak buat program tersebut. Matlamat ni adalah supaya mendekati adik-adik kita. Mendekati adik-adik kita, kita nak mereka yang kurang pandai bermain pun diberi peluang dalam pertandingan-pertandingan kerajaan negeri. Mesej paling utama adalah kerajaan negeri dilihat inklusif. Kerajaan negeri dilihat kita jaga orang yang boleh main bola, orang yang amatur, orang yang tak berapa pandai pun kita jaga dengan. Bila orang bertanya kepada kita dalam program-program, kenapa kita nak buat program yang dihadiri oleh belia yang bermasalah pelbagai, kita kata sebagai kerajaan, orang berpelajaran pun kita kena jaga, orang tidak berpendidikan pun kita jaga, orang kerja kilang pun kita kena jaga. This is the matlamat kita lah, inklusif. Kebanyakan dari segi trend ni ada, kebanyakan adik-adik kita di bandar yang banyak dominasi kelab-kelab ni sebab dari segi kewangan, yang penting segi kewangan. Dengan peluang yang kita berikan ni, adik-adik kita daripada luar bandar pun dapat menyertai bermain dalam kemudahan yang disediakan di peringkat negeri dengan taraf yang tinggi, dengan pendedahan dengan kawan-kawan daripada daerah yang lain. Jadi jurang yang berlaku di antara adik-adik kita di luar bandar dan bandar adalah faktor besar adalah faktor kewangan. Mereka tak mampu nak masuk kelab, mereka tak mampu nak tubuhkan pasukan. Jadi di sini. Jadi insya-Allah kita cuba rapatkan jurang ini. Kita akan dekati adik-adik kita walaupun di luar bandar. Kerajaan juga sekarang ini melihat untuk menatarakan banyak kemudahan di daerah-daerah. Di daerah terutama di luar bandar. Sekarang ini sudah timbul permintaan-permintaan daripada Institut Wanita Berdaya supaya kerajaan negeri tidak lagi melihat hanya kepada permainan yang didominasi oleh belia lelaki. Mereka juga nak kita fokus dari segi netball, permainan-permainan yang melibatkan wanita ini. InsyaAllah kita akan lihat semua itu.
pertama saya harapkan program ini menjadi program tahunan. Dan harapkan lepas pada ini kita dapat menganjur dengan lebih besar lagi supaya memberi peluang yang lebih banyak kepada adik-adik kita. Jadi dan sekali lagi saya jemput pada mereka di luar 14 dan 15 Mac jemput hadir ke Shah Alam Session 13 pelbagai program yang kita adakan termasuk e-sport FIFA, meet and greet bintang bola sepak, kita ada klinik bola sepak. Kita ada juga penaja daripada Milo yang menaja minuman pada hari itu. Dan kita juga ada maskot Upin dan Ipin yang akan terus sama dalam program kita. Jadi insyaAllah program kali yang kedua ni kita akan pastikan lebih besar sikit pada sekarang. Jadi hadir pengalaman.